Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali di channel kami Budisawan. Kami lagi cek harga bahan bonsai dan bonsai di tempatnya Bapak Junet yang berada di desa Maibit Barowetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Salam satu hobi, salam kura-kura bonsai Tuban, karak tua. Ikuti perjalanan bosku. Lihat bonsai, ini lahannya Bapak Junet, lahan terbaru ya, depan rumah sahabat bonsai yang terbaru itu Pak Junet pakai baju merah sahabat bonsai. Ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum Pak Junet. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak Junet? Alhamdulillah sehat. Ini lahan terbaru Pak Junet. Iya ya? Pak, ini ya juga sama. Besar sekali ini apa bonsai serutnya ini. Oh, master ini, ya. Poster ini Pak. Saya cek dulu Pak Junet ya. Mau gue silakan Pak. Ini sahabat bonsai, ikuti perjalanan saya. Wow, karakter tua pohonnya sudah sahabat. Jadi Pak, ini jadi Pak Junet. Ranting-rantingnya sudah rapat banget Pak. Cepat maju ke depan kameramen. Serut Pak Junet ya. Serut. Super jumbo Pak ini sih. Kurang 8 Pak, ngomar kakak dahulu. Angkatnya ini Pak. Iya. Oh, besar angkat, banget Pak. Angka kurang 8 sahabat bonsai ini. Karakternya bagus pohonnya ini. Iya. Besar. Ketinggian berapa Pak Junet pohonnya? Ketinggian sekitar 70-an Pak. 70? Iya. Dulu sahabat bonsai ketinggian pohon. Sini ada keruak-keruaknya. Iya, ini 4 hari lagi insya Allah. Ikut Pak, ikut kontes. Kontes Pak. Di Jombang. Iya Pak. Pamnas. Ya, Jumbang. Ini bisa dilihat perantingannya. Perantingan. Oh. Juga enggak pakai kawat. Pakai kawat. Oh iya. Bagus sekali sahabat saya. Ya, dari sampai ujung sini Mas, coba di bisa dideketin Mas. Oh, iya ini. Rantingnya rapat sahabat saya ini. Besar-besar. Karakter juga pohonnya sahabat saya. Nah, ini panjang pohon berapa Pak Junet? Ini panjang pot Pak. Panjang pot, iya. Ya sama panjang pot, ya sekitar 1 meter 50-an Pak. 1 meter 50. Iya. Sahabat bonsai, panjang pot sekitar 1 meter setengah. Iya. Coba pas Pak. Pas. Oh iya. Coba dari samping kameramen. Nah, ini dari samping. Ya, dari mana-mana rantingnya udah. Iya, besar ini sahabat bonsai rantingnya. Karakter nih kakinya juga besar sahabat bonsai. Kakinya bagus bos. Iya. Mencengkram. Mencengkram. Coba dari sini samping belakang biar tahu para konsumen ya. Kalau mau beli. Tapi ya ini nggak bisa diongkir Mas. Harus diambil sendiri Pak ya. Iya. Ambil di tempatnya Junet. Gak diongkir iya. Ya. Wow. Keberatan banget. Keberatan ongkir juga. Iya. Dan packingnya juga ya bahaya Pak Junet. Ini besar. Ada besarnya. Karena hampir 2 meter Mas ini. Oh, 1 iya. Meter setengah. 2 meter setengah. 1 meter setengah ya. Diameternya. Hampir 2 meter Mas ini. 1 meter Pak Dede. 2 meter Mas. 2 meter. Iya, oh iya lingkar. 2 iya. Meter satu saya ini. Lingkar pohon. Berapa harganya Pak Junet? Ini di ini murah Mas. Berapa harga? 16 Mas. 16 juta. Iya, barang. Bisa dinego Pak Dede. Bisa Pak, bisa. Alhamdulillah sahabat bonsai. Ini harga 16 juta barang bisa dinego tipis-tipis sebesar gini rantingnya yeah. Sudah hampir 7 tahunan Mas. 7 tahun pohonnya. Iya. Perawatannya. Perawatan sahabat bonsai ini. Ini buka harga 16 juta rupiah bisa dinego tipis-tipis. Bonsai serut karakter tua, keruak-keruak dan pelentu-pelentu. Ini masternya serut sahabat bonsai. Punya Pak Junet ini. Iya, paling besar. Paling ini. Besar, harganya iya. Juga paling besar saya shooting ini. Baru ini Pak Junet ya, harga sebesar 16 juta. Kemarin yang serut satu butir Pak Junet. Ah, ini lagi Pak, laku. Alhamdulillah, serut satu butir dan laku. Satu butir laku Pak, sama yang rap itu rap. Diberi Pak. Dilahat itu. Dilahat, alhamdulillah. Bapak siapa dilahat. Itu namanya? Yang telah Rizal no. Pak Rizal telah beli di Pak Junet, aku doakan semoga kuat selalu. Juta kemarin. Oh iya, yang sampai petir di siapa? Ya diberi Semarang Pak, nama dikirim besok satu mobil Pak. Oh iya, alhamdulillah Bapak dari Semarang yang telah beli baik bonsainya Pak Junet, aku doakan semoga sehat selalu panjang umur. Kemudian terus sedikit baru Pak Rizal. Ya sudah sini. Nah ini sudah master ini besar. Sahabat bonsai formal Pak ini Pak. Gaya formal ya. Iya Pak. Ada keruak-keruaknya satu saya. Iya, kakinya ini. Juga bagus, putar. Kakinya besar satu saya ini. Kakinya. Rantingnya besar. Ya ini sudah tahapan Pak. Tahapan Pak Junet ya. Ya sudah lama. Tahapan lama. Coba pelan-pelan dari sini dari belakang kameramen.
settingnya sini, belakang sini agak dipercepat sedikit soalnya waktunya sudah sore batas ya. Nanti kalau kurang jelas langsung minta video sama Pak Junet, sahabat bonsai. Ini kakinya juga besar, sahabat bonsai ini. Kakinya putar, mas. Kaki. Putar, iya. Ini juga kaki. Ada keruak-keruak. Buka harga berapa, Pak Junet? 10, mas. Ini, mas. 10 juta? Iya, mas. Ini buka harga 10 juta, sahabat bonsai. Gaya formal. Gaya seru. Formal. Karakter tua. Iya. Keruak-keruak dengan harga 10 juta rupiah. Bisa dinego tipis-tipis. Sebelah sini, bahan bonsai. Ini waru Jawa. Waru Jawa, mas. Iya, ini waru Jawa, sahabat bonsai. Ini nyambung waru, kalau mau waru yang ya buat sambungan. Ini bengkulnya besar, subur. Subur daunnya ini. Waru Jawa karakter tua. Berapa harganya, Pak Junet? 250, mas. Ini buka harga 250.000. Iya. Nah, waru Jawa besar bengkulnya. Sebelah sini serut, mas. Bahan bonsai serut. Keruak-keruak. Besar pohonnya. Ini subur daunnya hijau royo-royo dengan harga, Pak Junet? 250, mas. Ini buka harga 250. Ya, udah. Sebelah sini murah-murah aja, mas. Serut. Iya. Gaya rap. Grouping. Mohon maaf, grouping ya. Ya, grouping besar, Pak, itu, mas. Besar ripohnya. Harganya, Pak Junet? 250-an, mas. Harga 250. Sebelah sini. Ya, ini lumayan bagus, mas. Ya, ini rap. Rap. Ya. Ada keringan, kakinya bagus, besar. Berapa harga, Pak Junet? Itu 350, mas. Ini harga 350. Ya, subur. Tinggal pengawatan nih. Iya, tinggal ngarahin aja, Pak. Sebelah sini? Ya, itu udah laku, Pak. Baru aja, Pak. Alhamdulillah, sudah terjual. Sebelah sini? Ya, itu serut juga, Pak. Serut. Bahan bonsai serut. Nah, ini gayanya unik, sahabat bonsai. Berapa harganya, Pak Junet? 250, mas. Buka harga 250.000. Sebelah sini kerakas. Kerakas, mas, itu, mas. Ini bisa unik, disambung mas. Siansi sama sakura. Iya. Ada peleku-leku dan keruak-keruak. Berapa, Pak Junet? 200, mas. Harga 200.000. Nah, ini kibisi besar ini, sahabat bonsai. Besar banget kibisi itu, mas. Besar, subur. Tapi minta dipot, mas, juga, mas. Iya. Besar, subur, karakter tua pohonnya ini. Kibisi. Yang cinta sama kibisi, nah, kemarin Bapak dari Kota Nganjuk ini ada kibisi karakter tua, Bapak. Iya, besar banget. Nah, ini besar. Tapi harganya enggak besar, Pak, ya. Dua apa 350. Nah, ini harganya murah, 350.000, Bapak. Ya. Sebesar ini. Karakter tua, keruak-keruak. Ya, hidup subur, mas. Subur daunnya. Sebelah sini juga kibisi ondrok. Kibisi ondrok ini sahabat bonsai. Berapa harganya, Pak Junet? 250, mas. Ini harga 250.000. Kibisi ondrok harga 250.000. Sebelah sini bintaos, mas. Bintaos atau mentaos. Ondrok. Mas. Ini pohon seperti batu, sahabat bonsai. Karakter ondrok, tua. Mas. Tinggal sambung sakura atau anting putri, anting Pak Junet. Anting putri, Pak. Amput, Pak, kalau amput. Mintaos, Pak. Lah, mintaos ini anting putri. Berapa harganya? Itu 300, mas. Harga 300.000 satu saya. Dari sini serut. Nah, ini leku-leku, liu-liu. Nah, itu bagus banget, mas. Kayak ular karakter ya, tua ini. Ada keruak-keruak. Leku-leku, mas. Dan pelentu-pelentu pohonnya ini. Unik, dipandang banget, mas. Di mata kita. Berapa, Pak Junet, harganya? Tuh, 750, Pak. Ini harga 750.000, teman saya. Yeah. Serut karakter tua, buka harga 750.000. Sebelah sini bintaos ondrok juga. Oh, itu udah laku baru aja, Pak. Udah laku, alhamdulillah. Dari sana aja, Pak. Yang sini saya bonsai. Ini harga paling murah nih, bahan bonsai 100.000-an. Oh, ternyata Pak Junet sekarang menyediakan harga yang relatif murah bisa dibeli para pemula ini. Harga 100.000 serut. 100.000-an, Pak, itu. Nah, ini karakter juga 100.000. Sebelah sini juga serut. Unik. Iya, itu unik, Pak. Ini juga 100.000, Pak, ya. 100.000-an, Pak. Ya, ini juga 100.000. 100.000-an. Serut. Ini Pak Junet menyediakan harga yang relatif murah, harga 100.000, ini juga serut. Sahabat bonsai, karakter tua. Ini juga 100.000-an semua, Pak. Ini juga 100.000 di rak paling bawah ini, sahabat bonsai ini. Ya, ini 100.000. Ya, ini juga harga 100.000. Kok malah apa jualnya harganya murah-murah, ya, Pak Junet? Namanya juga bahan, mas. Oh gitu, ya. Ya, kalau biasanya super-super itu. Ya, ya. Ada mah yang super-super ini kan nyediain. Nyediain pemula, ya. Betul-betul. Ini harga 100.000, ya, maksud saya. Ini juga 100.000-an. Wah, unik ini. Juga sudah hidup semua kok, mas. Iya, keruak-keruak ini bukan, unik.
bukan baru dongkel, sudah ya, ada ini, bulan-bulan. Iya, ini keruak-keruak 100.000. Sebelah sini 100.000 semua. Juga 100.000 serut karakter. Bagus, bagus, bagus karakternya. Dan ini juga serut 100.000-an. 100.000. Bagus banget itu. Mundur sahabat bonsai. Nah, ini juga 100.000. 100.000. Unik. Lek-lek bonya 100.000. Nah, ini juga 100.000 sahabat bonsai, diobral di Pak Duet harga 100.000-an ini, Ben. Ya 100-an. Ini juga 100.000 sahabat bonsai. Ini juga 100.000 sahabat bonsai ini. Yo diobral, diobral monggo para pemula ini harga murah. Sudah hidup, 100.000 sudah hidup. Ayo diborong-borong. Ini juga 100.000 sahabat bonsai. Karakter tua pohonnya ini subur, hijau daunnya. Sebelah sini juga 100.000 mas. Harga 100.000 ya bos. Nah atas itu juga 100.000. Sebelah sini besar ini 100.000. Iya 100.000 mas. Ini juga 100.000 ya bos. Sebesar ini. Ya sudah hidup mas. Karakter ini juga 100. Itu 50 mas. 50.000. Iya. Ya ini harga 50.000 ya. Sahabat bos. Wow. Ya dapat 3 nih mas. Kalau 100 mas. 100 dapat 3. Ya ini 100 dapat 3 sahabat bos. Ini para pemula 100 dapat 3 ini. Pak Uceng. Sebelah sini. Ah itu iprik lilin. Iprik lilin. Lilin pak ya. Nah ini harganya berapa sih? Itu mas. Itu 200-an mas. Ini harga 200.000 iprik ya, lilin. Original ini. Original itu mas. Harga 200.000. Ini juga harga 200.000 ya pesannya. Original semua mas ini. Ini 200.000 pak Junet. Semua 200.000-an mas itu. Juga 200.000-an. Tinggal pilih 1, 2, 3, 4, 5. Ini harga 200.000-an ya pesannya. Ini juga 100.000 mas. Ini 100.000. Iya. Nah ini juga 100.000 unik. Gaya air terjun nih. Nah itu pun saya nih 100.000. Ya ini jeruk kikit 50.000. Jeruk kikit 50.000. Jeruk kikit 100.000. Ini pancang? Wah, sancang mas. Oh, sancang mas. Mohon maaf sancang. Ya ori mas itu. Ori berapa harganya? Nah, kalau itu 300 mas. Kecil-kecil ini pedes harga 300.000. Iya, udah cantik udah jadi mas. Oh iya rantingnya rapat. Rawatannya udah lama. Iya tiga ganti pot pak Junet ya. Iya tiga ganti pot. Nah ini 300.000. Ya ini. Itu 250 mas. Ini Mustang. Kamus. Ondrok kamus. Tinggal ngawat udah antik mas. Ya ini 300.000. Ya, 250 aja mas. Maaf, nah. Ini harga 250.000. Nah, cantik, cantik ini. Tinggal pengawatan. Sudah. Ini sancang. Sancang ori itu mas. Original. Nah, jadi ini. Jadi ini tinggal ngepres saja. Tinggal ya. Ganti keramik. Iya. Pak keramik berapa harganya Pak Junet? 300 itu mas. 300. Iya. 300.000. Dan dapat barang jadi. Ya ini Sakura. Sakuri. Sukuri, sahabat bungsu. Sukuri. Berapa harganya ini Pak Junet? 350 mas. Harganya 350.000 sahabat saya. Nah, syukur yang kita miliki sahabat saya. Sebelah sini sahabat saya. Nah ini ban bonsai serut. Ini yang 200 mas. Harga 200.000. Benggolnya ya, besar, subur daunnya hijau yuk. Ya ini juga harga 200.000. 200.000 juga mas. Keruak-keruak besar pohonnya. Ini juga harga 200-an nih mas. 200.000 sahabat saya ini. Tinggal pilih. Ayo diobral di Pak Junet. Ini juga harga 200.000. 200.000-an. Nah ini kalau kurang puas nanti minta video call Pak Junet. Berhasil sahabat saya. Ini 200 juga ribuan. Harga 200.000. Karakter pohonnya sahabat saya. Serut ya. Sebelah sini. Ini juga serut. Harga 200.000 sahabat saya. Sebelah sini 200 semua. Ini serut pak? Iya serut. Ya ini semut serut benggol maaf. Nah ini benggolnya besar harga 200.000. Sebelah sini. Nah, itu mas belakang masih ada satu. Oh iya ini. Itu pelentu mas. Pelentu ini. Mas. Serut sama selesai. 200.000 mas. Bagus. Harga 200.000 ini. Oh, pelentunya enak. Pelentunya enak dipandang nih harga 200.000. Yang sebelah ya, sini. 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 Kangus. Ondrok. Ondrok itu mas. Subur doanya. Subur. Tinggal pengawatan. Original iya, di batu original. Dengan harga itu 300 mas. 300.000 ya pesa ini. Sebelah sini kamus. Kamus. Ondrok. Ondrok. Sudah jadi saya pesa ini. Itu cantik tuh mas. Cantik, subur daunnya, karakter tua pohonnya. 600 mas. Harga 600.000 ondrok original di original batu. Original di batu. Sebelah sini jeruk kikit sahabat pesa. Jeruk kikit mas. Unik pohonnya. Ah, formal mas, enak mas. Ya ini sahabat pesa. Kakinya juga putar. Putar mas kakinya. Mas saya putar berat ini. Nah ini saya putar biar tahu para konsumen yang mau beli. Ya, ini
kakinya unik sahabat bonsai, jeruk kingkit. Harganya berapa Pak Junet? Kalau jeruk kingkit ini agak pedas mas. Berapa pedasnya ini? 2.000 mas. Harga 2 juta rupiah. Kalau bisa dinego Pak ya? Iya bisa mas. Bisa dinego tipis-tipis. Iya. Nah ini jeruk kingkit dengan harga 2 juta rupiah bisa dinego tipis-tipis. Jeruk kingkit sudah langka di sini mas. Langka Pak Junet ya? Sebelah sini bintaos. Ya bintaos on the rock, pelentu-pelentu. Di atas batu ini. Dengan harga? 200 mas. Harga 200 ribu bintaos. Pelentu kayak mahkota mas itu. Sebelah sini wahung sambung sancang mas, pancang pancang ya, varigata iya, ini varigata. Ya sambungannya ya ini 200-an harga 200 ribu ya bonsai. Iya harga 200 ribu sisir, sisir on the rock sahabat bonsai original di batu dengan harga 200 ribu. Iya betul mas. Sebelah sini ah itu sianci mas, sianci sahabat bonsai dengan harga berapa cuman? 300 mas, 300 ribu. Sebelah sini santigi. Jangan dulu mas itu mas. Oh iya. Paus. Belum sehat mas nanti. Iya. Paus mas. Kita bonsai. Ini bahan bonsai iprek pucuk hijau. Iprek wayang mas. Iprek wayang. 2 oh. meter lebih mas panjangnya. Panjangnya 2 meter lebih sah bonsai ini. 2 meteran mas itu mas panjangnya. Iprek pucuk hijau wayang ini. Gaya wayang. Gaya Gaya wayang. Nah, karakter pokoknya ini sah bonsai ini. Tapi gak bisa dia. Ini harus diambil sendiri pak ya. Iya kalau mas. Kalau minat. Kalau minat mas gak bisa di packing ya? Ya panjang, terlalu panjang terlalu mas. Panjang berapa harganya Pak Jin? Murah sih mas. Berapa? Cuma 800 ini harga 800 ribu iya. Sahabat bonsai ini iprek wayang bisa masuk sini iprek wayang sahabat bonsai ini harga 800 ribu pucuk hijau sebelah sini sahabat bonsai serut karakter tua pohonnya sahabat bonsai. Ya, ini unik. Ini ada keruak-keruak di atas pohon. Salam keruak-keruak, sahabat bonsai. Salam keruak-keruak. Kakinya juga besar, sahabat bonsai. Kakinya putar sahabat bonsai. Kakinya putar sahabat bonsai. Ini kaki, ini kaki. Nah, ini serut karakter tua. Karakter tua, panjang besar. Panjangnya sekitar berapa sih? 1 meter lebih mas. 1 meter lebih iya sahabat bonsai. Ini kakinya putar, ini putar dengan harga Pak Junet ini 5 juta mas. Ini harga 5 juta rupiah. Bisa dinego Pak Junet? Bisa ini sekarang juga tahapan juga tahapan juga sudah oh, 60% iya. Mas 60% nantinya iya. Pak Junet ini harga 5 juta bisa dinego tipis-tipis sahabat bonsai ini. Silakan para konsumen yang minat ini bonsai serut karakter tua keruak-keruak dan pelentu-pelentu buka harga 5 juta rupiah besar bisa diriku tipis-tipis diriku. Besar juga pohonnya lah sisir bonsai. Ini sisir sahabat bonsai subur daunnya mas. Karakter pohonnya besar ini sisir dengan harga berapa Junet? Itu 500 mas buka harga 500 ribu cantik mas ya cantik ini udah cantik nih udah cantik oh iya oh, cantik mas. Ya, ini harga 500 ribu sahabat bonsai. Dapat barang cantik. Dapat bahan cantik ini. Sisir. Sisir. Sahabat bonsai. Sebelah sana sih mas. Sini sahabat bonsai. Serut. Jembatan mas itu. Serut jembatan. Iya. Ini on the rock sahabat bonsai. Karakter pohonnya iya. Original di batu. Original di batu mas. Nah, ini karakternya bagus sahabat bonsai ini. Seperti jembatan. Nah ini terkeruak-keruak. Rimbun daunnya tinggal apa pengawatan nih sahabat iya. Bonsai ini belum sempat Pak Junet nyalon nih dan baru aja dibongkar dari ground sama bonsai. Oh baru bongkar dari ground Pak Junet iya. Ya ini juga apa kakinya di atas batu sahabat bonsai ya di atas batu jembatan maksudnya muka depannya sebelah barat ya, sahabat bonsai buka harga berapa Pak Junet ini? 1.200.000 mas. Ini buka harga 1.200.000 sahabat bonsai. Serut karakter tua original dibuka batu buka harga 1 juta rupiah. Sebelah sini ya situ mas sahabat bonsai. Ini serut buka serut karakter tua pohonnya ya udah boleh nih mas ya ini subur daunnya ini sahabat bonsai ya cutting semuanya itu mas di cutting keluar tunas baru semua sahabat bonsai karakternya bagus besar juga pohonnya yang belum tombol sekber silakan bantu saya
di channel saya Budi Setiawan. Samera itu gratis, gratis. Tidak berbiaya sepadan. Ini harganya berapa Mas Junet? Itu ini harganya 2,5 Mas. Ini harga 2.500.000 sahabat iya. Saya. Silakan para konsumen yang minat. Barang jadi harga 2.500.000 barang jadi. Ratingnya sempurna banget Mas. Iya. Karena bertahapan Mas, enggak. Tahapan Mas Junet ya. Langsung mengecil. Iya. Sebetul saya ini harga 2.500.000. Silakan para konsumen yang minat. Belah sini sahabat saya. Ah, ini ada Mas. Asam Jawa, rasa kecut. Kecut Mas. Ondrok kalau buah. Original di batu ya. Yeah. Ini kalau berbuah kecut ini. Yeah. Ribun daunnya sahabat bonsai ini. Besar di juga tengah mas, batu, mas. Besar pohonnya sahabat bonsai karakter tua dengan harga berapa? 500.000. Iya, Mas. Ini asam Jawa rasa kecut buka harga 500.000 sahabat bonsai. Silakan para konsumen yang minat. Di sini serut-serut ondrok. Sahabat bonsai ini. Ini pohonnya di atas batu. Sahabat Hussein sampai ke sini ke bawah di belakang batu ada pohon tapi sweet untuk syuting ini. Nah, ini karakter juga karakter subur daunnya hijau royo ini ondrok sahabat Hussein tinggi itu Mas batunya tinggi kurang lebih 50 Pak ya ya 50 bisa lebih Mas kurang lebih 50 cm dari bawah ke atas 50 lebih Mas bisa ya. Sekitar 60-an 60 ya oh 60-an 60 ya. Buka harga berapa Mas Junet? Itu buka harga 800 Mas. Buka harga 800.000. Slot on rock karakter tua buka harga 800.000. Ini kan bagusnya terowongannya ada bagus Mas. Oh iya ini sahabat bonsai. Nyambung tapi Mas satu pohon Mas. Iya ini harga 800.000. Belah sini. Itu serut juga Mas. Serut. Formal Mas. Formal. Besar pohonnya selesai. Iya besar. Ada keruak-keruak. Subur daunnya selesai di salon Pak Junet. Keluar tunas baru ini dapat bonsai karakter tua kakinya juga besar dapat bonsai buka harga berapa Pak Junet ini 1.500 itu Mas. Ini buka harga 1.500.000 dapat bonsai iya. Silakan para konsumen yang minat ini buka harga 1.500.000 jeda Mas ondrok di batu atau batu. Mustam atau kamus ondrok di batu karakter tua pohonnya ini. Buka harga berapa Junet? Itu 200 Mas. Ini buka harga 200.000 muas kali ini. Buka harga 200.000 mustam ondrok. Karakter tua buka harga 200.000 sahabat bonsai. Nah ini ada bougainville Mas. Bougainville. Bougainville sahabat bonsai. Bougainville. Lokal Mas ya? Lokal Mas. Ini bougainville lokal. Lokal Mas. Sahabat bonsai ini. Karakter juga pohonnya. Iya lokal Mas. Nah ini besar pohonnya juga sahabat bonsai. Gerakannya enak juga Mas. Gerakannya unik. Dipandang di mata kita bougainville lokal dengan harga berapa Junet? 350 Mas. Ini harga 350.000 bougainville iya, lokal. Bougainville. Ya ini ada dijual murah Mas ini Mas. Tidak. Ini bahan bonsai serut besar ini. Besar banget Mas. Dari ini besar bahan bonsai serut sebesar ini dengan harga berapa Junet? 300 Mas. Harga 300.000 sebesar ini. Sebesar ini Mas. Ini harga 300.000 ya bonsai. Sebelah sini. Ini juga besar banget Mas. Besar nih serut. Ya serut. Bahan bonsai serut. Sudah mulai tunas. Sudah mulai keluar tunas baru ini sahabat bonsai ini. Berkarakter nih Mas. Karakternya luar biasa sahabat bonsai ini. Gerakannya unik. Besar banget juga. Besar juga. Dengan harga berapa Junet? 400 Mas. Buka harga 400.000 sahabat bonsai. Bahan bonsai serut karakter tua. Buka harga 400.000. Sebelah sini iprek lilin Mas itu Mas. Iprek lilin ondrok. Ya, original di batu. Iprek sambung lilin Mas. Iprek sambung lilin. Saya sambung lilin. Pokoknya impor Mas. Iprek sambungannya nih lilin impor. Ya sahabat bonsai ini. Ondrok. Ondrok. Karakter tua pokoknya tinggal pajang di teras kali udah cantik ini sahabat bonsai. Buka harga berapa Junet? Itu buka harga 400 Mas. Buka harga 400.000. Murah-murah aja sahabat bonsai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini serut jumbo sahabat bonsai. Seperti kata udah 3 sotingan nih. Semoga doakan semoga terjual laris manis Pak Junet. Nah, ini besar sekali sahabat bonsai. Serut jumbo karakter tua pohonnya besar banget Mas. Besar juga subur daunnya sahabat bonsai ini. Dengan harga berapa Pak Junet? Sini dijual murah aja Mas, 1.200. Ini turun harga ya? Iya, turunin. Ini turunkan harga. Besar ini udah subur banget.
Ya ini sekarang jadi harga 1.200.000. Nah, diturunan aja barang bukan sebesar ini. Besar ini, ha. Silakan para konsumen buruan ini harga 1.200.000. Mumpung dilelang Mas nih. Dapat bonsai. Ini bahan bonsai seruk karakter tua, besar polnya. Besar. Ada kakinya. Mas itu, Mas. Kakinya besar ini. Sebelah samping saya ini kakinya. 1 juta Mas itu, Mas. Ini buka harga 1.000.000 sebesar ini. Bahan bonsai serut karakter tua. Ada keruak-keruak sampai bonsai. Keruak-keruak. Buka harga 1.000.000. Silakan para konsumen yang minat, ini buka harga 1.000.000. Ini juga ada, Mas. Sahabat bonsai, ini serut itu besar banget, Mas. Besar polnya, bahan bonsai serut 300 saja, Mas. Ini subur, sudah subur, sudah mulai tunas baru, sahabat bonsai ini. Ini ada apa, pete Cina di tengah-tengah pohon serut ini. Dua bahan bonsai ini, serut dan pete Cina. Buka harga berapa, Pak? 300, Mas. Ini harga 300.000 rupiah, sahabat bonsai. Ya, silakan para konsumen yang minat. Terima kasih sobat, telah menonton video kami. Yang belum tombol subscribe di channel kami, tolong bantu saya, channel saya Budi Setiawan. Dan mohon maaf kalau saya menjelaskan kurang sopan kepada kalian semua. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.